Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kalian berada. Sebelum kami pulang ke London, kami akan mampir dulu sebentar di museum, di Science Museum ya teman-teman. Teman-teman, ikutin terus keseruan si kembar hari ini. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di museum, Science Museum ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah masuk di museumnya. Nih, girls, nih si kembar hari ini dress up, malu mereka. Oke teman-teman, kalau di ruangan indoor kita masih diwajibkan pakai masker ya. Jadi mami pakai masker hari ini, tapi si kembar enggak. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk, kita diwajibkan untuk menonton kayak prehistory gitu loh teman-teman, tentang mungkin hewan-hewan yang zaman dulu gitu. Jadi kita masih ngantri di sini untuk kita masuk. Gelap ya, tapi jadi kita kayak nonton movie gitu teman-teman. So you can see that there's the flesh has gone, there's a little bit of muscle left behind. Rame banget nih teman-teman. Thank you.
ngelilingin museum, emaknya capek, ngantuk. Sekarang waktunya nyari souvenir. Souvenir khas Wales, kota Wales. Ini anak nggak mau pulang loh. Padahal maminya udah ngantuk, masih harus nyetir ke London. Ampun deh. Mama capek teman-teman, ngemong bocil yang pada nggak mau pulang. Mereka tuh sekongkolan gitu loh, pada nggak mau pulang. Teman-teman, setelah kita mengunjungi Science Museum, sekarang saatnya kita makan siang. We're going to have over. Akhirnya makan di sini teman-teman. Oke, akhirnya tadi teman-teman, sorry teman-teman, tadi restoran yang tadi kita datengin itu ternyata tutup. Jadi akhirnya kita pindah ke restoran Jepang ini. Nih. Ini cewek dua maunya duduknya bareng sama cowok satu ini ganteng makanya. Enggak sih, karena mereka berteman dari bayi ya. Kita pesan ini teman-teman. Enak? Yummy? Nih, aku order ini. Sudah datang makanan kita. Yes, of course. Dan Twinny, si kembar, order ini nih. Yum, enjoy. Enak banget. Mari Sadek, enak. Mau coba ini? You want try this one? Jadi si Twins itu nggak suka sushi yang ada salmon mentahnya. Dia sukanya yang cuman sayuran gitu. Enak banget. Teman-teman lihat nih si kembar udah habis, padahal isinya tadi ada 5 biji, 10 biji, cuman berdua habis dalam sekejap. Hebat. Nambah karena lapar banget ya, jadi berapa porsi langsung gitu. Ini nasi goreng bebek ala-ala Jepang ya. Jadi si kembar mau makan nasi goreng bebek ala Jepang Arwan sama Mami karena mereka masih lapar. Yes, this is the... Si emak kelaparan ya teman-teman. Lapar banget karena tadi nggak sarapan. Nice. Kita ini nggak bisa hidup tanpa nasi ya teman-teman. Kemanapun kami pergi, kami akan selalu nyari nasi. Walaupun ini nasinya nasi ala-ala Jepun gitu, bukan kayak yang nasi yang kayak Indonesia gitu, bukan. Tapi tetap enak lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
banget ternyata. Cuman sayang gak ada cabai, adanya wasabi ya, sambal ala Jepang. Aku gak doyan. Kalian udah pada selesai ya makan ya? Udah selesai? Belum. Dia juga lagi nunggu porsi yang kesekian kali sama aku. Karena kita tadi check out kepagian kayaknya. Jadi terus hujan juga, jadi kayaknya cepet lapernya gitu loh. Makanya dari museum tadi langsung nyari makanan. Aku udah dirampi gitu karena udah lapar. Nah teman-teman, aku tuh kalau lapar jelek banget, ngamuan. Kalau udah lapar itu ngamukan, aku bisa tak makan tuh temenku. Makanya dia tadi udah panik nyariin aku restoran, ayo harus makan cepetan, kenyang banget, gimana nggak kenyang. Nasi goreng bebek satu porsi, sushi satu piring, apalagi tadi belum comel sana comel sini punya anak-anak. Alhamdulillah kenyang banget teman. Sekarang saatnya saya ngopi karena nih, karena kan mau nyetir nih, nyetir jauh ke London pulang ya, biar nggak ngantuk, biar tetap melek. Jadi ngopi dulu ya, ngopi yang cappuccino, ngopi cappuccino. Yeah. Still hot, darling. Ini Almira mau nyoba ngopi. Too hot. Ngopi dulu, cappuccino. Biar mami bisa semangat nanti nyetirnya. Mau? Mami hold the handle. Nana kayak anak Ewong Jawa loh. Dia mulai kecil tuh kepingin banget ngopi. Gue heran juga. Jadi si Almira ini dari kecil dia kepingin banget dibolehin ngopi gitu loh. Setiap kali aku minum kopi dia selalu pengen ngincip gitu. Cuman kan nggak tak bolehin ya teman-teman karena kan masih kecil. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa kembali di vlog-vlog kami berikutnya. Saya akan langsung capcus ke London hari ini ya. Pulang back to reality. Oke, wassalamualaikum.